Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Prolipo Channel dengan saya Faiz, dan kita sekarang sudah ketemu sama Bang Nizam. Apa kabar Bang Nizam? Alhamdulillah, sehat Faiz. Kita di Suzuki Citra Sibuana Ciputat ya. Iya, betul Faiz. Sehat dan semangat terus ya Bang Nizam ya. Amin, amin. Pagi-pagi kita langsung gas. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat semua. Amin Allah. Dan amin banyak Allah rezekinya. Amin Allah, amin Allah, amin Allah. Bang Nizam, ini memasuki pekan keempat Oktober. Oktober ya, iya, Oktober. Suzuki masih kasih banyak promo? Tetap kita kasih yang the best lah diskonnya, promonya. Ada semua ya? Ada semua. Ada diskonnya semua. Nah, iya. Kita bahas semua ya. Betul, Boys. Kita bahas semua. Yuk, kita bahas promonya Suzuki di bulan Oktober. Ya. Oke, kita mulai dari Suzuki All New Grand Vitara. Iya. Grand Vitara. Ini tipe GX. Betul, GX, Boys. Ya. Memang yang masuk sekarang GX aja? Hanya GX aja, Boys. Hanya GX aja ya, jadi tipe yang komplit. Grand Vitara GX itu yang ada sunroof, panoramic roof, terus ada kamera 360, ada head-up display, 6 airbags, ada cruise control, dan lain-lain. Komplit pokoknya, teman-teman. Dan menariknya ini OTR-nya masih kepala 3 ya? Betul, Boys. Ada yang ini single tone, ada juga yang two tone. Kalau hitam single tone, sama biru satu lagi itu single tone, Boys ya. Ada dua yang single tone. Oh, yang single tone itu hitam sama biru. Iya. Oke. Okay. Kalau yang two tone? Putih sama silver. Oke. Okay. Jadi ada empat warna dan nggak bisa pilih ya. Maksudnya kalau biru mau two tone tidak ada. Tidak ada. Oke. Okay. Hitam sama biru itu single tone. Silver sama putih itu two tone. Dan harganya selisih 3 juta. 3 juta. Iya. Berarti yang ini yang lebih murah. Betul, single Boys. Tone. Ini berapa? 393.400. 393.400. Berarti kalau yang tutonnya 396.400 gitu ya. Betul, betul, Boys. Nah, ini sekarang diskon berapa nih, Bang Nizam? Kalau diskon sama apa, Boys ya? Kayak minggu lalu. Oke. Okay. Di angka 48 plus plus. 48 plus plus. Oh, iya. Berarti kalau 393 potong 48 itu tinggal 345 ya. 345. Benar ya? Betul, Boys. 345 udah dapat compact SUV. Gokil banget ya. Dan ini bukan tipe yang standar, tapi tipe yang tertinggi. Nah, buat teman-teman yang minat, lagi cari compact SUV ini, lagi timbang-timbang, kontak Bang Nizam aja, cobain dulu ya, test drive dulu, ya. Cobain fitur-fiturnya. Betul, kalau Boys cocok, tinggal nego aja. Berarti 345 tadi itu masih nego? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Diskonnya 48 plus-plus. Nah, buat teman-teman yang minat, kontak Bang Nizam aja ya, nomornya Bang Nizam ada di sini. Oke, lanjut. Di sini ada all new Baleno MC. MC. Nah, Baleno hatchback itu pertama keluar kalau nggak salah 2018 yang 1400cc. Betul. Ini yang 1500. 1500. 2022 ya? Betul, Boys. 2022. Nah, yang sekarang dipasarkan itu MC, ada minor change. Head unitnya lebih gede, terus ada kamera 360-nya. 6 airbag ya. Baleno MC ini, Baleno itu hatchback yang 1500cc yang paling terjangkau. Ya. Jauh banget sama kompetitornya ya. Jadi nggak heran kalau penjualannya paling banyak. Dan menariknya karena harga barunya udah terlalu murah, harga bekasnya juga stabil ya. Alhamdulillah ya. Stabil, Boys. Stabil. Hatchback 1500cc, OTR 200 jutaan, ini dia. Ya. OTR-nya masih 285.800. 285.800 ya, itu OTR-nya, dan kalau udah dipotong diskon Suzuki jadinya terjangkau banget ya. Iya. Diskonnya berapa? Nah, kalau untuk diskon itu di angka 35 plus, Boys. 35 plus. Iya. 285 potong 35 itu 250. 250. 250. Ada plusnya? Ada plusnya. Bisa nego. Berarti bisa 240 sekian ya? Iya. Bisa 240 sekian itu bisa dapat mobil kayak gini, teman-teman. 1500cc, keyless, 6 airbags, terus ada cruise control-nya, ada head-up display-nya, ada kamera 360-nya. Soalnya kadang-kadang kalau kita ke tempat lain, uang segitu mungkin dapatnya 1200cc. Kalau sini dapat 1500cc yang seperti ini. Atau teman-teman cek bekasnya juga, masih tinggi juga, selisihnya dikit. Iya, kalau sekiannya lumayan. Iya, karena kan mungkin orang nggak tahu ya kalau barunya itu diskonnya gede ya. Jadi kontak Bang Nizam aja kalau mau Baleno
hatchback. Nih, warna birunya cakep. Terus ada warna apa lagi, Manisa? Nah, kalau untuk warna, kita ada yang warna ready. Merah. Merah ready. Merah ready. Grey ready. Grey. Putih. Putih. Nah, kalau untuk hitam saat ini kosong, tetapi dalam beberapa minggu ke depan masuk lagi unitnya. Oh, yang mau warna hitam, pesan aja sama Bang Nizam ya. Itu warna favorit saya di Baleno, itu hitam sama biru ini nih. Iya, betul. Cakep. Hitamnya itu cakep banget, pekat banget. Buat yang minat, langsung kontak aja Bang Nizam. Nomornya Bang Nizam ada di sini. Lanjut, masih dari line up Suzuki yang didatangkan secara CBU ya. Iya, CBU. Completely built up CBU. Ini espresso juga CBU juga. Betul, boys. Ready? Alhamdulillah ready. Ready. Espresso itu tipenya satu ya? Hanya satu, boys, betul. Tapi transmisinya ada dua. Transmisinya dua, manual dan matic. Manual dan matic. AGS. Dan ready semua. Ready semua, alhamdulillah. Ready semua. Kan sempat nggak ada yang manual ya? Tahun ini udah masuk lagi, boys ya. Udah masuk lagi. Udah masuk lagi yang manual. Sempat tahun lalu itu kosong. Oke. Tapi sekarang udah masuk lagi. Nah, espresso itu berapa OTR-nya? Kalau manual 169.900. 169.900. Oke. Okay. Matic-nya 179.900. Oh, beda 10 juta. Iya, betul, boys. Diskonnya berapa nih? Nah, kalau untuk diskon kita tetap kayak minggu lalu, 20 plus, boys. Oh, udah 20 ya? Kan 20. Dia kan biasanya diskonnya belasan ya. Iya, belasan. Sekarang udah 20. 20. Udah 20. Oktober ini diskonnya udah 20 plus. Berarti 169 potong 20, 149. Iya. Masih bisa nego lagi. Masih bisa nego. Nah, buat teman-teman yang cari mobil city car yang desainnya beda dengan mobil yang lain dan ground clearance-nya juga tinggi ya. Jadi lebih fleksibel mau dibawa kemana-mana. Kontak aja Bang Nizam tuh. Diskonnya udah 20 plus. Lanjut, Carry Pickup. Nah, ini salah satu pickup yang paling laris juga ya. 1500cc, baknya luas, ya. Radius putarnya lebih tajam. Betul, guys. Nah, banyak kemudahan-kemudahan. Dan Carry ini terkenal bandel ya, dari dulu ya. Dari dulu. Dulu itu mobil-mobil kalau timing bell-nya putus, mesinnya pada rontok, Carry enggak? Enggak. Oke. Ready enggak, Bang Dijam? Alhamdulillah, ready, boys. Ada tiga warna ready semua, non AC, ACPS. Tiga warna ya? Tiga warna. Oh, hitam, putih, silver. Silver, udah. Ya, itu aja. Oh, kirain ada warna grey, brief khaki. Tidak ada, boys. Enggak ya. Kalau Carry warnanya cuma itu aja ya, hitam, putih, silver, ready semua. Ready semua. Tipenya ada yang standar. Standar sama ACPS. Sama ACPS. Iya. Itu selisihnya? Selisihnya 8 juta. 8 juta, iya, oke. Okay. 7 atau 8 juta. Kalau yang standar berapa? Nah, kalau standar itu 169.900. 169.900. Oke, okay. Iya. Berarti kalau pengen ACPS tambah 8 juta aja ya. 177.900. Nah, baknya kan ada dua macam nih, Bang Nizam. Oh iya. Ada yang ini kan flat deck ya? Flat deck. Kalau yang wide deck-nya itu yang bisa buka kiri kanan belakang. Ya, itu beda. Beda, itu nambah 1 juta. Nambah 1 juta. Iya. Oke. Okay. 169.900. Sama kayak harganya espresso ya, iya. Manual. Terus 170.900 berarti kalau mau, pokoknya kalau mau yang bisa buka samping, terus baknya juga lebih lebar, itu cuma nambah 1 juta aja. Iya. Oke. Okay. Nah, yang menarik ini diskonnya nih, berapa diskonnya? Nah, kalau diskonnya itu di angka 36 plus, Bawis. 36 plus? Iya, 36 plus. Berarti kalau yang standar bisa 133 ya? 133, masih bisa nego. 133 juta masih bisa nego. Iya. Tuh. Carry ya, 1500 bukan 1300 ya. Karena yang 1300 aja kadang-kadang lebih mahal dari itu. Betul. Nah, buat teman-teman yang memang punya usaha mau beli mobil pickup, boleh sama Bang Nizam ya, nanti dibantu untuk prosesnya baik cash maupun kredit. Iya. Bulan ini khusus dapat gratis ban, Pak Wis ya, pembelian di bulan ini. Oh, gratis ban. Satu apa dua? Oh, dua ya. Buat mobil pickup aja ya. Buat Carry Pickup dapat gratis 2 ban ya. Untuk pembelian Carry Pickup. Terus juga servis dan oli gratis. Gratis juga, ya. Sampai 2,5 tahun atau 50.000 km. Gratis oli sampai 50.000 km. Udah, tunggu apa lagi? Kontak aja Bang Nizam kalau mau Carry Pickup. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas R3. Dan R3 itu ada GA, GL, GX, dan Cruise. Nah, ini Cruise tipe tertinggi ya. Tampilannya beda sendiri.
grillnya beda, ada body kitnya, ada DRL-nya, dan warnanya two-tone ya, kalau yang putih ya. Betul. Jadi ada yang putih sama hitam aja? Betul, hanya dua, Pak Wis. Putih sama hitam, kalau putih two-tone, kalau hitam single tone. Kalau hitam berarti lebih murah. Iya. Berapa OTR-nya Bang Dijam sekarang? Nah, kalau untuk OTR itu yang manual, yang single tone, itu yang warna hitam, itu di angka 289.600. 289.600 yang hitam, berarti yang putihnya 291.600 gitu ya. Betul. Nah, kalau yang matic? Nah, matic yang hitam single tone itu di angka 300.600.000. 300.600. Itu yang hitam matic. Oke. Nah, kalau yang ini nih, yang ini putih. Kan matic nih, putih. Ya, matic putih ini yang tertinggi ya untuk harganya. Oke. Di angka 302.600. 302.600. Pokoknya 289, 291, 300, 302. Ya. Ready semua? Ready semua, Wes. Ada diskonnya semua? Diskonnya ada semua. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, atau yang belum ngeh bahwa mobil-mobil zaman sekarang itu kan kebanyakan transmisinya udah CVT. Ya. Nah, buat yang masih nggak suka CVT, khawatir nanti kalau jebol mahal dan lain-lain, ini salah satu pilihan mobil yang masih AT nih, teman-teman. Transmisi matic-nya masih AT, 4 speed ya. Baik R3 maupun XL7 itu sama ya, masih pakai AT. Betul, Wes. Bahkan yang Grand Vitara tadi juga AT ya, 6 speed tapi. 6 speed. AT 6 speed. Nah, mobil Suzuki itu memang durabilitas itu penting kayaknya kalau buat Suzuki ya. Iya, benar. Yang penting awet gitu. Ya. Awet itu penting, jangan sampai menyusahkan. Nah, termasuk yang Cruise ini. Harga yang tadi itu belum potong diskon. Belum potong diskon. Diskonnya berapa kalau? Nah, kalau untuk Cruise? Diskon itu di angka 35 plus, Boys. 35 plus. Ya. Berarti anggap aja misalkan hitam manual nih, kan 289, ya. Potong 35, 254 udah dapat R3 Cruise. Cruise, ya. Ada plusnya lagi? Ada plusnya. Oke. Bisa jadi, nego. Masih bisa nego lagi masih sama bisa Bang nego. Dijam. Intinya kita kasih paling the best lah untuk diskon. Oke, kasih yang terbaik. Jadi ya, teman-teman jangan lupa sampaikan ya, kalau kontak Bang Dijam, dapat sampaikan aja dapat infonya dari ProLiva Channel. Iya. Nih nomornya Bang Dijam ada di sini. R3 tipe menengah, ada R3 GX. Betul. GX. GX ini menarik juga ya. Dan kalau bicara R3 nih, GL, GX, sama Cruise, paling banyak penjualan? Peminatnya paling banyak untuk saat ini GX ya, Bapak ya. GX. Karena di tengah-tengah fitur juga sudah alhamdulillah lengkap ya. Fitur sudah lengkap. Betul. Tapi harganya tidak semahal Cruise. Betul, Bapak. Oke, oke. Ini berapa? Nah, OTR. Kalau yang matic itu di angka 288. 288 bulat ya? Bulat, betul, Boys. Yang matic 288 berarti manual 277. Udah dua harga itu aja ya. Iya, betul. Karena nggak ada single tone dan two tone, jadi harganya cuma ada matic dan manual. Warnanya apa aja? Nah, warna itu ada 4 warna, Boys. Silver, putih, grey sama hitam. Silver, putih, grey dan hitam. R3 GX. Pilihan warnanya lebih banyak ya dibanding Cruise tadi. Diskonnya berapa? Nah, kalau untuk diskon ini, tipe GX itu di angka 36 plus, Pak Wes. Oh, lebih gede dari lebih yang Cruise? Iya, beda sedikit. Beda sedikit. Iya. Lebih gede ya. Jadi kalau 277 potong 36 itu berarti 241. Iya. Udah dapat R3 yang kayak gini. Iya. R3 GX itu fiturnya hampir mirip sama Cruise ya. Dia udah smart hybrid juga kan? Sama, Pak Wis. Fitur dalamnya sama ya. Udah smart hybrid juga, interiornya udah ada panel wood, udah keyless juga. Udah keyless juga. Udah keyless juga, udah ada cruise control-nya. Udah ada idle stop juga, hill hold control dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang pengen cari R3 terus fiturnya komplit tapi harganya terjangkau dan diskonnya paling gede. Paling gede ya? GL paling juga nggak segede ini. Tidak segede ini. Oke, diskonnya paling gede juga. Ini dia pilihannya. Jadi nggak heran kalau R3 banyak larinya ke ini, ke GX. GX. Kontak aja Bang Nizam ya, karena stoknya masih ready, warnanya masih komplit. Ready, komplit. Diskonnya yang udah gede. Kontak Bang Nizam kalau mau R3 GX. R3 yang paling terjangkau, ya. R3 GL. Betul, Boys. Nah, kalau ini memang fiturnya agak beda ya, agak kurang ya. Fiturnya memang kita akuin ya masih banyak yang belum ada di GX dan di GL ya, Pak Wis ya. Yeah, dia masih pakai anak kunci. Betul. Interiornya juga belum ada panel wood, belum ada saftas ya. Betul. Interiornya agak beda dan belum smart hybrid juga. Tapi harganya murah banget. OTR-nya
Kalau manual 256 200. 256 200. Ya. Oke, okay. Manual 256 200 berarti Matic-nya 267 200. Belum potong diskon. Belum potong diskon. Diskonnya gimana ini? Nah, diskon lebih kecil, Pak Wes. Di antara dua tadi, GL ini paling kecil itu di angka 32 plus. Diskonnya 32 juta plus. Plus. Berarti R3 itu diskonnya 32 GL. GX ini justru paling gede, 36. Ya, 36. Terus kalau yang apa? Cruise 35. Tapi masih bisa nego semua. Oh, masih bisa nego semua. Oke, 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 oke. Oke. Misalkan nih 256 200 potong 32. Jadinya cuma 224 ya. 224. 224 200 masih bisa nego. Masih bisa nego. Dapat R3 GL. Nah, buat teman-teman cari R3 dengan budget segitu bisa dapat yang ini nih, GL ya. Sekitar 224 juta masih bisa nego. Kontak Bang Nizam, nomornya Bang Nizam ada di sebelah situ. Nah, sekarang kita bahas XF7 ya, mobil Suzuki yang menurut saya paling menarik dan paling banyak juga penjualannya saat ini di CAB ya. Betul, Bois. Alhamdulillah. Apalagi penjualannya Bang Nizam nih. Kayaknya dominasinya XF7 masih ya? Tetap, Bois ya. Masih dominan. Dominan dan semua tipe juga alhamdulillah masuk. Oh, merata. Merata. XF7 itu merata. Kalau R3 tadi kebanyakan GX, kalau XF7 merata. Dari Zeta, Beta, dan Alpha. Alpha. Yang paling terjangkau itu yang ini nih, Zeta ya. Zeta. XL7 Zeta itu pilihan warnanya ada warna brev khaki ternyata. Betul, Boys. Yang ini namanya warna brev khaki, terus ada warna hitam, putih, hitam sama grey. Sama grey. Ya. Brev khaki, hitam, putih, grey. Ready semua, Bang Jam? Alhamdulillah ready, Boys. Ada diskonnya semua. Ada diskonnya semua. Oke. Okay. XL7 Zeta itu OTR berapa? Nah, kalau Zeta itu manual di angka 260-200. 260-200. Iya, itu manual. Artinya OTR-nya cuma selisih 4 juta dari R3 GL. Iya, tadi barusan kita bahas. Benar. Oke. Lebih mahal sedikit. Tampilannya beda jauh ya. Betul, Boys. Beda 4 juta aja, tampilannya beda jauh ya. Velg aja beda. Roof rail aja berapa ya? Oke, okay, kalau logika saya XL7 aja sekalian gitu ya. Iya. Apalagi kalau teman-teman buka pintu XL7 itu interiornya, walaupun yang Zeta, kalau GL kan sama GX dibedain tuh interiornya. Betul, XL7 itu buka pintu interiornya sama teman-teman. Udah ada panel carbon fibernya, udah ada softtouchnya, dan ternyata harganya cuma 260. Betul. Oke. Okay. Diskonnya berapa? Nah, kalau untuk diskon besar sedikit dibandingkan GL, Pak Wes ya. Dibanding R3 GL yang tadi. Ya, no, kalau ini di angka 33 plus. Oke, 33 plus diskonnya. Jadi 260 potong 33, 227 berarti. 227. 227 udah dapat XL7 Zeta. 224 dapat R3 GL. Jadinya selisihnya tinggal 3 juta ya. Iya, betul. Oke. Nah, buat teman-teman yang cari XL7 Zeta bisa kontak Mandi Jam ya, yang manual diskon 33, yang Matic juga sama. Sama, Pak Wis. Diskonnya sama ya. Berarti yang Matic itu kan 271. Betul. Potong 33. Berarti berapa tuh? 238 ya? 238. 238 itu udah dapat XL7 Zeta Matic. Nah, buat teman-teman yang minat, kontak aja Bang Nizam, nomornya Bang Nizam ada di situ. Ini XL7 Beta. Ya. Nah, kalau tadi Zeta itu yang paling terjangkau, kalau ini Beta tipe menengah. Ya. Jadi sih secara fitur udah beda jauh sama Zeta ya. Betul. Udah miripnya ke Alpha nih, ya. Karena udah ada cruise control, udah ada smart hybridnya, ada idle stop, ada hill hold control, electronic stability program dan lain-lain. Iya. Komplit. Kamera mundur juga ya, kamera mundur juga. Kalau di R3 GX kamera mundur nggak ada ya? Kalau di GX tidak ada, Bos. Tidak ada. Tidak ada. Tapi di XL7 yang menengah ini kamera mundur ada. Iya. Udah gitu dia ada armrest. Ada armrest. Console box. Benar. Ya? Yang bedain XL7 itu dibanding R3 untuk tipe Beta dan Alpha ada armrest console box sama speaker audionya lebih banyak. Iya. Karena ada tweeternya. Ada tweeternya. Lebih enak suaranya.
Nah, ternyata saya juga baru ngeh kalau AC-nya ini beda dengan tipe Zeta ya. Zeta sama GL itu kan AC-nya nggak ada pemanas ya? Iya. Kalau yang di Beta, Alpha itu ada, Bos. Ada? Ada. Di GX juga ada. Ah, oke. Okay. Ada pemanasnya. Jadi kadang-kadang Suzuki itu punya fitur-fitur yang di mobil lain susah ada. Di sini ada. Gitu. Ya. AC-nya ada pemanasnya. Terus lampunya itu bisa diatur ketinggiannya dari dalam. Betul. Itu ciri khasnya Suzuki itu. Iya. Karena di mobil lain jarang. Jarang. Di Suzuki itu selalu ada itu. Dua itu ya. AC bisa ada pemanas, terus pengaturan headlamp bisa dari dalam. Nggak usah buka kap mesin, ngatur-ngatur pakai kunci. Nggak bisa. Langsung aja ada elektronik ya. Nah, XL7 Beta ini, OTR-nya berapa? Nah, kalau untuk Beta yang manual itu di angka 288, Pak Bais. 288? Lempeng. 288. Berarti Matic-nya 299. Betul. Tinggal potong diskon. Belum potong diskon. Diskonnya sama dengan Zeta nggak? Nah, kalau untuk di Beta ini diskonnya di angka 35, Pak Bais. Untuk saat ini udah lebih naik gede sedikit. Ya? Iya. Oke, diskon 35. Dari 288 potong 35 berarti... Oh, 253 itu udah dapat Beta? Beta. Ah, XL7 Beta. Makanya kalau di XL7 lebih merata ya. Zeta ya. Ada peminatnya sendiri, Beta juga ada peminatnya sendiri. 253 udah dapat XL7 Beta. Buat teman-teman yang pengen nego lagi bisa ya, Bang Jam ya? Bisa, Pak Wis. Tinggal nego aja, nanti tinggal hubungin aja, Pak Wis. Oke. Okay. Dan diskon itu nggak cuma nggak harus kredit tertentu ya, atau semua bisa, apa aja. Atau cash aja nggak begitu ya? Pembelian melalui apa aja itu bisa, sama aja, Pak Wis. Diskonnya sama. Dan tidak membeda-bedakan, teman-teman nggak diarahkan leasing tertentu, nggak beda apa aja boleh gitu ya. Iya, Bos. Langsung kontak Manajam aja kalau minat XL7 Beta. Nah, kalau yang ini XL7 tipe tertinggi ya, tipe Alpha. Perbedaan yang paling menonjol itu pilihan warnanya. Kalau di Alpha, pilihan warnanya beda dengan Zeta tadi. Ada warna ini, Savannah Ivory. Dan dia two-tone. Jadi masih ada yang singleton ya? Singleton hanya khusus hitam. Khusus hitam aja. Khusus okay. Hitam. Anggap aja Alpha itu two-tone semua. Kalau hitam nanti lebih murah gitu ya? Lebih murah 2 juta. Oke. Okay. Savannah Ivory two-tone. Ya. Terus ada orange two-tone. Satu lagi putih two-tone. Ada putih two-tone. Ya. Oke, okay, pilihan warnanya itu beda. Terus kalau fitur-fiturnya, aksesorisnya lebih banyak ya? Ah, betul, Pak Wes. Aksesoris. Ada spoiler, kalang air. Ada e-mirror. Ya. Nah, e-mirror ini lumayan nih. Kalau beli mahal ya, Bang Jena? Kalau e-mirror itu, kalau kita bicara ori, Pak Wes ya, itu kisaran di angka 8 jutaan. 8 jutaan? Iya. Oke, okay. Dan di Beta nggak ada, di Alpha ada? Ada. Oke, okay. Spoiler, terus talang air. Ya. Ada seal plate, terus garnish-garnish chrome di belakang sama emblem Alpha-nya juga ada ya. Jadi, selisihnya dengan Beta berapa? Kalau untuk ini selisih 11, Pak Bos ya. Selisih 11 juta 11 ya. 11 juta, betul. Oke. Okay. Beta kan 299. Hmm. Dia 310. 311. 311. Oh, 311. Oke. Okay. Berarti selisih 12 juta dong. Kalau ya. Sama yang two-tone. Betul. Kalau sama yang singleton selisihnya berarti cuma 9. 10 juta ya. 10 juta. 10 juta. Berarti yang Alpha yang two-tone itu 311. Oke, 311. Terus yang singleton? Kalau singletonnya 309. Itu okay. Yang Matic. Yang Matic ya. Nah, kalau manual 298. 298 yang sama 300. 300. Oke. Okay. Jadi gitu ya. Kalau di Suzuki itu gampang, teman-teman. Matic sama manual selisihnya 11 juta. 298, 300, terus berapa tadi? 309. 309. 311. 311. 311. Oke. Okay. Itu belum potong diskon? Belum potong diskon. Diskonnya berapa? Nah, diskonnya kalau untuk yang Alpha lebih kecil, Pak Bes ya. Memang program dari pusat itu lebih kecil. Ini di angka 32 plus. Di angka 32 plus? Iya. Oke, okay, berarti... Oh, nggak bisa 35 kayak Beta? Tidak bisa, Bos. Oh, kalau mau diskonnya 35, yang Beta. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau mau Alpha, memang dari sananya... Programnya diskonnya lebih kecil dari Beta. Ya. Tapi barang ready ya? Alhamdulillah ready, Bos. Warna ini juga ready? Ready, semua ready.
Nah, kalau kita bicara two-tone nih Bang Nizam, warna Savanna Ivory ini kan favorit nih. Iya. Sama warna yang misalkan orange two-tone, sama-sama two-tone ini harganya sama berarti. Harganya sama, Bos. Oke. Jadi teman-teman mau Savanna Ivory, mau orange, mau putih, kalau selama itu two-tone berarti harganya sama. Sama. Dan diskonnya 32 plus. Plus. 298 potong 32 kalau manual hitam kan 298 ya? Iya. 298 potong 32 itu berarti 266. 266. 266 itu udah dapat Alpha ya. Oke, menarik ya. Nah, buat teman-teman yang minat bisa kontak Bang Nizam. Diskon itu berlaku untuk semua pembiayaan. Semua pembiayaan, apapun itu. Cash, kredit, sama aja. COP, iya. Fleet. Iya. Nah, misalkan nih ada teman-teman di bagian pengadaan perusahaan itu mau pembelian fleet bisa nego juga sama Bang. Bisa apa, Wes? COP bisa juga. COP juga bisa ya. Iya. COP itu Car Ownership Program biasanya iya. Dari kantor itu bisa juga. Terus untuk pembelian kredit opsinya ada promo apa aja Bang Nizam? Nah, kalau untuk saat ini memang kita lagi musim itu cash bertahap. Cash bertahap. Cash bertahap bunga 0%. Cash bertahap itu gimana? Cash bertahap itu dia minimal DP 50% di awal. DP 50% di plus awal. Plus admin, asuransi okay. Dan provisi. Oke. Okay. Nah, tahun depannya 50% bayarnya. Oke. Okay. Hanya dua kali bayar. Dua kali bayar. Itu cash bertahap. Memang bunga nggak ada, tapi admin, asuransi, dan provisi ada? Ada. Oke. Okay. Iya. Nah, ini perlu kita jelaskan di awal ya. Iya. Nah, terus ada bunga 0% yang 1 tahun? 1 tahun, 11 bulan. 11 bulan. Iya, okay. Dan itu DP-nya juga minimal 50%. Oke, okay. Jadi DP 50% ditambah angsuran pertama. Iya, plus admin. Plus admin. Asuransi. Asuransi dan lain-lain. Provisi. Nah, sisanya dicicil tinggal 11 kali lagi. Betul sekali, Bu. Oke. Bunga 0% juga ada ya. Iya. Nah, terus kalau tenor pendek ada bunga rendah ya? Tenor pendek itu bunga rendah itu tergantung tenornya. Ada setahun, sama dua DP-nya tahun, tiga tahun ya? Tergantung DP, Bu. Sama DP-nya juga iya. Ya. Nah, itu teman-teman bisa tanyakan ya ke Bang Nizam mau hitungan yang seperti apa. Kalau hitungan saya kan favorit, saya kan tenornya 3 tahun, iya. DP-nya agak gede, kan jadi bunganya terjangkau. Ringan. Betul sekali, Bos. Jadi terjangkau. Iya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya hitungan dari tempat lain, itu juga bisa ya? Bisa, Bos. Kalau customer bawa leasing sendiri pun itu bisa. Oh, bawa leasing sendiri pun bisa? Itu bisa. Misalkan sudah ada repeat order atau sudah punya rekanan sendiri, iya. Itu bisa. Bisa. Pokoknya Bang Nizam itu berarti terbuka lah ya. Iya. Apapun itu boleh, nggak harus diarahkan ke leasing rekanan sini, nggak gitu ya. Betul, betul, Bapak. Bebas-bebas aja, bebas-bebas aja. Yang penting teman-teman mobilnya cocok, harganya cocok, lanjut gitu lanjut. Ya. Betul, Bapak. Oke, untuk cover areanya masih sama ya? Masih sama, plat A, plat B, F, sama T. Plat A, plat B, plat F, dan plat T. Nah, ya. Untuk teman-teman yang nonton video ini dari luar kota, berarti kalau mau beli mobil Suzuki sama Bang Nizam, harus punya harus, KTP. Harus ada KTP untuk nama mobilnya. Iya, betul. Untuk wilayah sini. Wilayah sini. Iya. Misalkan dari Kalimantan, berarti misalkan ada harus ada saudara yang di sini yang minjemin KTP. Betul. Betul sekali, Boys. Berarti harganya harga sini? OTR sini. Oke. Okay. Kalau teman-teman nonton video ini dari luar kota, pengen beli mobil Suzuki dengan harga yang tadi, harga sini, kontak aja Bang Nizam ya. Iya. Nanti tinggal ditambah biaya pengiriman aja ya. Betul sekali, Boys. Biaya pengiriman aja. Dan Bang Nizam ini udah sering ya, nggak satu dua kali, sering pokoknya ya. Sering, alhamdulillah, Boys. Dari penonton Prolevo? Prolevo semua. Oke, okay. Iya. Sering kirim ke luar kota dengan harganya harga sini. Nah, teknisnya seperti apa? Mungkin langsung kontak Bang Nizam aja ya. Tanya Bang Nizam aja. Tukar tambah juga bisa ya? Tukar tambah juga bisa, Pak Wes. Mobil apapun itu, tahun berapa, tahun berapa, warna, semua, kilometer bisa kita harus tahu. Nanti harga cocok, kita langsung bayarin. Bisa nego. Bisa nego. Iya. Nah, teman-teman kalau mobil lamanya dirasa mulai kurang nyaman, pengen ganti XL7 yang terbaru atau mobil Suzuki lainnya, tinggal kontak aja Bang Nizam ya, sampaikan ya. Aja. Itu Jabodetabek aja ya, luar kota susah ya. Betul, Bos. Untuk ngeceknya susah kalau untuk kita wilayah wilayah lain ya, jauh-jauh ya. Oke. Oke, Bang Nizam, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Ya, alhamdulillah saat ini untuk stok kita masih ready. Jangan tunggu sampai akhir tahun, mumpung unitnya semua warna ready. Mumpung masih komplit semua. Iya. Jadi teman-teman kalau mau beli mobil Suzuki, sekarang nih waktunya, stoknya masih komplit, diskonnya udah gede. Betul sekali, Diskonnya udah gede loh. Mungkin teman-teman bisa lihat konten-konten kita yang
bulan-bulan lalu kan. Iya, soalnya kan Bang Nizam nggak pernah nutup-nutupin ya, sebutin semua diskonnya. Dan Oktober ini diskonnya udah gede. Oke Bang Nizam, makasih ya. Terima kasih banyak Pak Wis. Semoga semakin sukses. Amin Allah, amin Allah. Sehat selalu. Amin Allah, amin. Sukses amin Allah. Juga buat teman-teman semua. Amin Allah, amin Allah. Makasih banyak udah nonton, semoga konten ini bermanfaat. Amin Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.